Kita awali berita pertama dari Mamuju. Pemirsa, tim Piton Polres Mamuju dibantu anggota Polsek Rural Kaluku berhasil menangkap pelaku penikaman di Desa Topore, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Kurang dari 1x24 jam, tim Piton berhasil menangkap pelaku yang menyebabkan korban mengalami luka tusuk di bagian dada. Ayu, wanita usia 21 tahun warga Topore, menjadi korban penikaman Yono, mantan suami Ayu, dengan menggunakan sebilah badik berukuran 20 cm, hingga korban mengalami luka tusuk di bagian dada korban. Penikaman dikarenakan karena korban menolak ajakan mantan suami untuk melakukan hubungan intim. Kejadian tersebut berawal dari pelaku yang memasuki rumah korban dengan diam-diam hingga ke dalam kamar korban dan langsung mengajak melakukan hubungan intim. Namun sang korban menolak ajakan mantan. Atas penolakan mantan istri tersebut, pelaku melakukan penikaman di bagian dada sebanyak 2 kali. Lelaki Ramadan ini langsung masuk ke dalam rumah mantan istrinya, langsung menikam di bagian payudaranya, kemudian satu di perutnya. Ada kecemburuan terhadap istrinya, anggapannya bahwa dia selingkuh. Itu pun juga kebenarannya nanti kita telusuri. Untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya, pelaku langsung digiring ke sel tahanan serta barang bukti badik diamankan polisi. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 351 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.